There's something about the way that you understand. Killing time, you and I. Hours, minutes, days and nights. Trading all of our deadlines for conversations over wine. Killing time, you and I. In this moment we're alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Georges, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih sehat dan baik-baik aja ya. Dan aku harap kalian tetap stay at home, karena sekarang Indonesia dan beberapa negara yang lainnya lagi mengalami pandemi coronavirus, yang aku harap kalian semua bisa ikut memutus tali rantai coronavirus dengan cara stay at home. Oke guys, jadi aku kali ini mau nge-review satu rangkaian produk yang menurut aku ini best of the best. Oke, jadi produk yang aku mau bilang adalah tentang ini. Cing 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 cing. Aku suka banget sama ini. Sambaini Nujan Ningxing. Klaimnya ini itu bisa mencerahkan kulit, memberikan moisturizing kepada kulit. Ini dia akan membantu mengunci hidrasi kulit kalian, memutihkan dan mencerahkan, serta memberikan kekenyalan, lebih pelampi, dan ada anti kerutnya katanya. Ini bisa ampuh menaikkan skin tone kalian. Dan katanya sih ini juga ada blemish care, dimana kalau kalian punya bekas-bekas jerawat, ini bisa membantu untuk memudarkannya gitu ya. Aku udah pakai selama 30 hari dan sesuai dari klaimnya, ini benar-benar skin tone aku tuh serasa kayak naik satu tingkat lebih cerah selama 30 hari gitu loh. Padahal sebelumnya tuh aku pakai serangkaian krim racikan yang aku tuh desperate banget, karena aku berusaha buat lepas dari krim itu. Aku masih coba-coba skincare, trial and error, dan ketika aku menemukan ini tuh kayak holy grail aku gitu loh. Di sini ada kandungan 90% buah yuja, kemudian 5% niacinamide, di mana buah yuja itu adalah buah jeruk khas Korea yang dia itu memiliki kandungan vitamin C lebih tinggi daripada lemon ataupun buah jeruk. Jadi aku ngerasa semoga dengan ini, karena kulit aku yang sebelumnya kusam setelah lepas dari krim racikan, bisa berlangsung lebih baik supaya kulit aku nggak terlalu kering, nggak mengelupas. Karena katanya kalau selesai pakai krim dokter kan kita bakal ngelupas-ngelupas gitu ya. Sama kulit aku jadi lebih kelihatan brightening, glowing, kayak gitu. Aku udah pakai selama 1 bulan. Ya kurang lebih hampir 1 bulan dan aku udah ngerasain perbedaannya. Ini luar biasa banget. Ini super ampuh banget. Untuk brighteningnya ini parah sih. Kalau untuk blemishnya, jujur aku gak punya bekas jerawat. Aku gak punya bekas jerawat, beb. Tapi aku ada banyak banget komedo. Di muka aku tuh komedonya banyak banget. Dan apa namanya, pori-porinya muka aku tuh gede-gede gitu loh. Jadi aku belum ngerasain blemishnya, blemish care-nya. Cara pakainya gampang sih. Kalau kalian sehabis facial foam, bersih muka, kalian bisa langsung pakai tonernya ini. Tonernya ini cair banget, bener-bener cair, literally kayak air. Baunya tuh kayak bau buah jeruk gitu loh. Gak ganggu menurut aku, malah segar dan aku suka. Ini tangan aku. Konsistensinya tuh bener-bener cair banget dan gampang banget resep di kulit, kayak enak banget gitu loh. Aku tuh suka banget pakai ini. Aku bisa pakai tonernya banyak banget, tapi yang paling suka aku adalah serumnya. Karena I don't know how, kalau aku pakai serum ini aku tuh kayak ngerasa ini adalah kunci muka aku bisa tambah brightening tuh karena ini. Teksturnya ini tuh kayak agak kental gitu loh daripada serumnya. Dia agak kental, sorry, aku tunjukinnya dikit soalnya mau habis. Jadi ini tuh kayak kental gitu loh. You guys see? Dan cepet banget meresepnya, enak banget, seriusan itu enak banget. Untuk brightening moisturizer gelnya, ini transparan, baunya juga sama kayak yang lainnya. Baunya itu, ini benar-benar transparan, tapi calming banget. Kalau aku bisa pakai ini tuh kayak adem gitu loh.
jadi kayak gel yang bikin adem di muka. Ini yang bikin efek glowing gitu loh, Beb. Oh, suka banget. Serius, sesuka itu aku pakai ini. Cepet ngeresep. Yang agak susah ngeresep itu adalah brightening sleeping masknya. Pun ini agak susah untuk ngeresepnya. Ini tetap bisa ngeresep kok di kulit dan rasanya juga ringan banget. Dan kalian akan merasakan perubahan, keajaiban ketika kalian bangun tidur setelah kalian pakai serangkaian dari produk ini. Maka kalian benar-benar jadi super-super glowing, super-super plumpy, super-super sehat banget gitu loh. Kayak kalian itu kayak sayang banget sama muka kalian ini ya. Dan kalau yang ini tuh warnanya kayak gini. Ini warnanya tuh gak bening, kayak yang krim paginya enggak. Ini tuh kayak agak butek gitu ya. Nah, ini kayaknya juga salah satu kunci kenapa bikin cepet kulit itu sih, kulit jadi apa namanya, brightening sih menurut aku sih. Ini tangan aku yang udah aku kasih serangkai produk itu ya. Sekarang bandingin sama tangan aku yang satunya lagi. Kelihatan gak sih? Ini jauh lebih cerah, kayak termoisturizing. Kalau yang ini enggak. Yang ini biasa aja. Jadi kayak setelah pakai ini tuh, pemakaian pertama itu langsung bagus banget. Lihat enggak bentuknya bedanya. Guys, you have to try. Harganya ini sepaket aku beli di salah satu online store di Shopee itu cuma 200.000. Kita udah dapat toner, kita dapat apa tuh namanya, serum, kita dapat brightening moisturizer gelnya untuk krim paginya, sama dapat brightening sleeping masknya untuk malam. Itu udah worth it banget sih menurut aku, dan itu kalian bisa pakai selama 1 bulan. Meskipun travel size, tapi itu bisa untuk kalian pakai 1 bulan. Kalau untuk serumnya mungkin menurut aku kurang ya, karena kalau aku pakai serumnya itu banyak kan. Karena aku suka banget pakai serum, jujur kalau aku tuh suka banget pakai serum. Untuk yang lainnya di aku masih sebanyak banget, masih banyak banget, apalagi yang day creamnya itu masih banyak banget. Jadi menurut aku worth it sih, kalau kalian mau coba, kalian bisa coba trial kitnya. Kalian bakal amazed sama perubahan wajah kalian selama 1 bulan. Aku bakal coba buat kasih wajah aku di bulan-bulan awal sebelum aku pakai, kemudian di bulan-bulan setelahnya, di 1 bulan kemudian setelah aku pakai, wajah aku udah berubah jadi kayak gini. Ini aku beneran cuman pakai ini semua ini, terus apa namanya, sunblock kan, ini belum ada sunblocknya, jadi aku pakai sunblock aku sama bedaknya aku pakai bedak Mars. Udah aku pakai itu, bener-bener pakai itu untuk filming ini. Tapi sebagus itu beneran, percaya deh sama aku teman-teman, aku nggak bohong, udah bohong itu dosa. Abis baru aja lebaran, aku suka banget sama produk ini. Aku udah pakai 1 bulan itu. Bagus itu, kayak itu parah banget. Aku lebay, tapi aku bingung mengutarakan kalian. Untuk pori-porinya di aku sih, aku notice agak sedikit ada ilusi kayak memudar gitu loh. Pori-pori di aku tuh kayak ada sedikit ilusi memudar. Dan kalian tahu yang lebih menakjubkan lagi, aku tuh punya komedo. Aku tuh super bandel banget, komedo hitam-hitam, blackhead komedo. Itu susah banget dihilangin, susah banget. Aku udah pakai berbagai macam apapun itu pembersih wajah, itu susah banget. Tapi dengan aku pakai ini, aku sama sekali tidak merasakan adanya komedo. Cuman bekas komedoku yang belum hilang itu masih ada hitam-hitam. Tapi untuk komedonya aku tidak merasakan. Hidung aku benar-benar licin. Oke, jadi segitu aja review dari aku. Kalau kalian ngerasa review dari aku bermanfaat dan menurut kalian ilmu yang aku berikan ini bermanfaat untuk kalian, don't forget to like, comment down below, and subscribe supaya aku lebih semangat buat bikin video lagi. See ya, Georgie.